Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin jamaah PBTP yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mari kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta dan pemilik segalanya, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan Islam dan takwa kita. Semoga segala nikmat ini senantiasa Allah limpahkan kepada kita sampai akhir usia kita nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita, manusia pilihan sepanjang zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Pesatnya perkembangan teknologi informasi di berbagai bidang tak lepas dari perannya dalam membuat, menyimpan, menyampaikan hingga menyebarkan berbagai macam informasi. Penggunaan perangkat elektronik ini yang kita kenal dan ini dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti penggunaan gadget, smartphone, komputer, televisi, dan lain sebagainya yang sangat kita butuhkan, sehingga teknologi informasi ini merupakan alat yang tidak lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi ada banyak pertanyaan yang sering disampaikan. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terhadap teknologi yang kita rasakan saat ini? Sekarang ini kita sebagai umat Muslim di dunia ini harus ikut berperan dalam mendukung dan mengislamkan teknologi yang kita kenal sekarang ini. Dalam Islam kita kenal ada prinsip, yaitu yaksiru wala tu'ashiru wabashiru wala tunafiru, yang artinya mudahkanlah, jangan dipersulit, seperti itu. Jadi orang beragama ini, dalam Islam ada prinsip yang kita kenal dan kita pedomani, yaitu yaksiru wala tu'ashiru wabashiru wala tunafiru, yang artinya adalah mudahkanlah, jangan dipersulit. Jadi orang yang beragama itu akan diberi kemudahan dalam segalanya. Sekarang ini apa sih yang sulit ketika orang mau ikhlas menjalankan agamanya? Setiap orang itu mampu untuk menjalankan agamanya. Seperti orang yang tidak punya mata, tidak punya kaki, bahkan tidak punya tangan, kalau dia ingin naik sepeda maka itu tidak akan bisa dilakukannya. Tapi apabila orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan, bahkan tuli, bisu, pasti bisa melaksanakan sholat apabila ia mau, seperti itu. Jadi dalam Islam itu faktor kemudahan itu sudah dijamin Allah. Bagi siapa yang ingin melaksanakan ibadah dengan sesungguhnya, pasti dia akan diberi kemudahan. Begitu juga kehadiran teknologi sekarang yang kita rasakan ini. Banyak yang memberikan kemudahan, memberikan kemanfaatan, serta memberikan kemaslahatan bagi semua umat manusia di buka bumi ini. Lantas sebenarnya apa manfaat teknologi informasi yang kita rasakan saat ini? Jadi ada banyak sebenarnya manfaat yang diberikan teknologi informasi, seperti manfaat di dunia telekomunikasi. Seperti kita ketahui bahwa manfaat ini sudah lama kita rasakan, bahkan terus mengalami kemajuan. Dulu ketika kita ingin menuliskan surat atau saling bertukar kabar kepada kerabat atau teman kita yang tinggal di luar kota, maka itu kita harus mengirimkan surat, seperti itu, yang memakan waktu yang lama. Tapi dengan kehadiran teknologi sekarang ini, telepon yang ada di genggaman kita, sehingga dalam waktu hitungan detik saja kita bisa mengirimkan pesan kepada kerabat kita, seperti itu. Kemudian ada manfaat di bidang dunia bisnis. Saat ini kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, kita sudah tidak perlu lagi berbelanja ke tempat atau ke pasar atau kemana yang kita inginkan. Tapi hanya cukup kita berdiam diri di rumah, kita menggunakan media sosial atau marketplace, kita bisa berbelanja apapun yang kita butuhkan, seperti itu.
Kemudian manfaat di bidang teknologi ini sudah kita rasakan bahwa kehadiran teknologi informasi ini sangat bermanfaat bagi kita di dunia pendidikan. Dari pengolahan data komputer, dari penggunaan e-learning, pengerjaan tugas yang berbasis IT, ini sangat bermanfaat sekali untuk kita, apalagi selama kita mengalami pandemi COVID yang dulu yang pernah kita alami, kehadiran IT ini sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita, seperti itu. Kemudian ada manfaat di bidang kesehatan. Teknologi informasi di bidang kesehatan sangat berjasa sekali dalam memperbaiki manajemen sebuah rumah sakit misalnya. Dulu staf yang bekerja di rumah sakit harus mencatat riwayat kesehatan pasiennya secara manual dan secara konvensional. Tapi dengan adanya kehadiran teknologi informasi saat ini, itu tidak lagi dilakukan secara manual seperti itu, tapi sudah menggunakan teknologi informasi. Selanjutnya, apa manfaat di dunia perbankan? Ini pastinya gitu. Di dunia perbankan atau lembaga lainnya, lembaga keuangan lainnya yang memanfaatkan kehadiran IT ini sangat sekali dirasakan. Kita sudah dekat dengan misalnya penggunaan mobile banking, penggunaan e-banking, kemudian itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita sehari-hari. Kita sebagai nasabah sekarang ini tidak perlu lagi datang ke kantor cabang. Ketika kita ingin melakukan transfer atau penarikan uang, itu tidak perlu lagi kita datang ke kantor cabangnya, cukup menggunakan mobile banking atau ATM seperti itu. Memang di era digital seperti ini, hampir semua orang tidak terlepas dari penggunaan teknologi. Kemudian apa hubungannya? Ini juga mau kita kita kaitkan dalam sekarang ini kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apa yang kita rasakan dengan kehadiran teknologi ini di dalam pelaksanaan Ramadan kita kali ini? Pasti ini sangat bermanfaat sekali, bernilai positif bagi kita. Tapi kita harus mengingat bahwa kita juga harus berhati-hati. Penggunaan teknologi ini tidak semuanya bernilai positif, tapi juga ini bisa menjadi negatif bagi diri kita gitu. Kalau kita tidak berhati-hati, teknologi juga bisa mengancam kehidupan kita sehingga kita akan kehilangan momen berharga untuk memperbaiki amal secara berkualitas dan kuantitas di bulan yang mulia ini. Pemirsa PBTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sekian banyak orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya untuk menggunakan media sosial yang secara berlebihan, berjam-jam melalaikan kewajibannya. Memang media sosial ini memang didesain agar orang bisa kecanduan seperti itu. Tapi kita harus bisa memilah dan memilih mana yang harus kita gunakan, mana waktu yang harus kita sisihkan untuk yang lain-lain seperti itu. Akibatnya banyak waktu yang tersia-siakan, banyak peluang atau kebajikan atau amal ibadah yang telah disampaikan oleh Nabi kita, tapi kita tidak bisa melaksanakan itu karena terlena, terlalai ya dalam penggunaan teknologi informasi ini. Allah mengatakan bahwa pintu-pintu surga yang dibuka di dalam Ramadan ini adalah simbol untuk memperbanyak ketaatan kita, sehingga pintu-pintu neraka telah ditutup. Itu adalah simbol untuk kita mengurangi kemaksiatan. Akan tetapi jika digunakan secara bijak, maka teknologi ini akan membantu kita memperoleh berbagai keutamaan yang ada di bulan Ramadan. Berikut ini ada akan dibahas mengenai manfaat teknologi informasi ini di bulan ini, karena kita sedang melaksanakan ibadah Ramadan ini. Yang pertama, kita bisa mengetahui waktu seperti itu. Jadi jadwal sekarang kita bisa lebih cepat mengetahuinya, lebih mudah. Kapan jadwal sholat, kapan waktu imsak, kapan kita ketika bisa berbuka puasa, itu sudah ada di genggaman kita. Tinggal kita membuka dari aplikasi yang disediakan atau yang ditawarkan oleh teknologi informasi ini. Yang kedua, kita bisa mengetahui atau mengakses pengetahuan agama kita. Gairah untuk mempelajari Islam semakin meningkat tentunya di bulan Ramadan ini. Kita bisa mengikuti banyak kajian Islam yang secara online yang ditawarkan, yang begitu marak diselenggarakan langsung ataupun tidak langsung. Yang ketiga, kita bisa mencari inspirasi dan lokasi. Dari aplikasi-aplikasi yang ditawarkan, kita bisa mencari misalnya
menu berbuka puasa kita bisa langsung pesan melalui GoFood atau apapun itu, yang itu sangat memberikan kemudahan kepada kita. Kemudian juga ada juga manfaat tentang setting alarm. Jadi kita khawatir kita akan terlambat untuk makan sahur, maka kita bisa menggunakan setting alarm yang itu bisa membantu kita untuk membangunkan kita ketika ingin melaksanakan sahur. Kemudian selanjutnya ada manfaat kita berdonasi di bulan puasa Ramadan ini, ya, berdonasi atau membayar zakat. Jadi kemudahan donasi yang lewat genggaman kita juga merupakan berkah teknologi yang diberikan oleh teknologi. Kita tidak perlu lagi susah-susah ingin memberikan donasi langsung membayar misalnya kewajiban zakat kita, tapi tentunya dengan platform yang resmi dari yang ditawarkan oleh lembaga amil zakat itu sangat membantu kita dalam membayarkan zakat kita. Kemudian ada juga manfaatnya dalam membaca dan menyimak Al-Quran serta berdoa. Itu tentunya harus kita lakukan, kita perbanyak di dalam bulan Ramadan ini. Sekarang kita bisa membaca Al-Quran, kemudian di mana saja dan kapan saja melalui smartphone kita. Kita bisa melafalkan doa-doa yang mudah dengan juga mengakses platform yang disediakan oleh teknologi informasi ini. Kemudian juga kita bisa memanfaatkan, memperbanyak zikir, khatam di dalam bulan Ramadan ini. Kita bisa membaca, bahkan bisa menghafal urutan zikir harian, kemudian khataman. Ini kita lakukan dengan mudah dengan mengakses berbagai aplikasi-aplikasi yang ditawarkan di smartphone kita. Kemudian kita juga harus memperbanyak silaturahmi di bulan Ramadan ini. Jarak sekarang tidak lagi jadi hambatan tentunya bagi kita dengan adanya teknologi informasi. Kita bisa tetap berhubungan dengan orang tua, dengan kerabat, dengan teman, menjalin komunikasi seperti itu. Itu adalah kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi informasi yang sudah dekat dengan kehidupan kita. Jadi dengan melihat potensi-potensi tersebut, tentunya teknologi informasi ini berpeluang memberikan banyak manfaat kepada kita di berbagai bidang, di berbagai sektor. Dengan begitu, insya Allah masyarakat bisa beraktivitas lebih maksimal lagi dalam mencapai tujuan yang ingin kita capai. Ma'asyiral muslimin, jamaah PBTV yang dirahmati Allah, semoga pemaparan di atas bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.